Saudara, lon, dua unit bus terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Nasional Banda Aceh Medan, kawasan Gampung Pelalu, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, Jumat dini hari. Kecelakaan melibatkan bus Putra Pelangi BL7614AA dengan mobil bus Kurnia BL7804PB. Ini menyebabkan dua korban meninggal dunia dan empat korban luka. Dua korban meninggal dunia yakni sopir bus Putra Pelangi Arsyad Arifin 63 tahun, warga Gampung Cempedak, Tanah Jambuai, Aceh Utara. Korban meninggal seorang lagi yakni Nicholas Andriano 6 tahun, penumpang bus Kurnia. Dua korban luka ringan yakni sopir bus Kurnia Anwar M. Adam 38 tahun, warga Jerat Manyang, Mutiara Timur, Pidi, dan Azhar 45 tahun, penumpang bus Putra Pelangi, warga Blang Panjo, Kuta Blang Biren. Ayah dari Azhar yakni Samsudin Ahmad 61 tahun mengalami luka berat patah tangan kanan dan sudah dibawa oleh keluarga ke Biren. Korban luka berat lainnya ibunda almarhum Nicholas yaitu Marta Novianto Dutop 36 tahun, penumpang bus Kurnia PNS Dirkes Banda Aceh, warga Matai, Rindam Iskandar Muda, Banda Aceh. Sopirnya seorang aja pak, sopir pelangnya? Arsyad Arifin. Meninggal aja pak? Pak, siur paling ya. Meninggalin aja? Langsung tempat. Pak, yang saya ingat abang, seperti apa kejadiannya pak? Jadi seingat saya, tiba-tiba terjadi benturan. Langsung kita lihat mobil apa namanya Kurnia Awi tadi dia langsung ke masuk ke ini ke kebun ya kebun ke kebun, tapi alhamdulillah kan kalau sempat tabrak batang batang kayu yang besar itu mungkin, tapi nggak selamat juga. Oh gitu ya. Jadi begitu masuk, langsung itu tabrak, mobilnya ke kiri, langsung terobos ke kebun warga. Kebun warga. Abang belum duduk di belakang sopir mobil bus Kurnia. Iya. Dari arah Banda Aceh. Iya, arah Banda Aceh. Abang posisinya di mana? Sebelah kanan. Pas di belakang sopir. Iya. Keadaannya waktu itu bagaimana? Keadaannya begitu mobilnya mati. Kemudian kan enggak ada lampu, jadi gelap. Jadi begitu saya hidupin HP, saya pakai senter HP, dia saya lihat ayah udah berdarah di sini ya. Nah, terus saya mau keluar, ayah kayak terjepit kakinya sedikit. Terjepit. Terjepit. Habis itu kami lihat orang pada berlarian mau masuk mau keluar lewat pintu depan nggak bisa. Jadi pintu yang terbuka cuma pintu tengah. Kondisi sopir dan bagian depan tuh kayak mana? Enggak sempat saya lihat karena saking paniknya penumpang. Jadi saya lebih fokus ke orang tua. Dari Ide Raya, Seni Henry, Serambi On TV.